Oh guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Kali ini Upin ada di tempat balapan yang sering Upin ikuti guys. Jadi kali ini aku akan ada pekerjaan untuk mengantarkan mobil-mobil yang dimenangkan oleh Om Sultan guys. Kita akan muat mobilnya di mobil packer ini ya guys. Jadi mobilnya ada 3 nih. Ini ada mobil kembar 3, cuman beda warna. Ini adalah hadiah untuk juara terbaik guys ya, juara mobil tercepat yang dilakukan di turnamen ini guys. Sebenarnya masih banyak juara lainnya dan itu mereka sudah bawa semua hadiahnya. Ini yang juara yang paling cepat dapat 3 mobil kembar sekaligus guys. Wih, ini adalah mobil Sultan, mobil Om Sultan. Jadi mobil balapnya sudah dia bawa pulang ya guys, karena pengumumannya kan beberapa hari setelah lomba guys. Nah ini sekarang dimenangkan oleh Om Sultan, jadi kita akan bawa mobil ini ke rumah dia guys. Oke, ayo kita muat dulu teman-teman ya, satu persatu mobilnya biar bisa masuk. Upin akan angkat begini. Oh, kita naikkan dulu harusnya ya. Iya guys, harusnya Upin naikkan dulu baru kita angkat. Oke, biarkan saja. Let's go, kita muat dulu guys ya. Oke guys, wah Upin sudah berhasil memuat ketiga mobilnya guys ya. Sekarang kita siap untuk mengantarkannya guys. Wih, inilah dia mobil-mobilnya teman-teman. Wah, nggak kelihatan. Upin coba dorong dulu biar kelihatan. Oh, kita coba sorong, pindahkan dulu guys biar kalian bisa lihat dengan jelas ya. Nah inilah dia mobilnya guys, sudah dimuat dengan sangat baik oleh Upin. Nah kita siap untuk mengantarkan mobil ketiga mobil ini ya guys. Wih, mantap sekali guys, sudah terparkir dengan sangat baik di atas mobil packer guys. Kita tinggal mengantarkannya ke rumah Om Sultan. Oke teman-teman, let's go. Oh, coba Upin naik dari sini, kita lihat dari sini. Nah itu dia guys, itu dia teman-teman, let's go menuju ke rumah Om Sultan. Upin harus hati-hati nih guys, banyak mobil keren di atas mobil packer, kita jangan sampai kecelakaan ini guys. Ayolah, bisa lah. Waduh, semoga tidak nyangkut ini mobilnya. Oh gak nyangkut guys, aman ya, aman guys. Wih, warna mobilnya keren-keren guys. Ada warna merah, warna kuning. Kenapa ini motor ini? Warna merah, warna kuning, dan warna biru guys. Wow, mantap sekali ya. Oke. Ah, jalan paling dekat lewat mana nih? Ke arah rumahnya Om Sultan. Wah, jauh ya. Tidak apa-apa guys, Upin harus tetap berusaha walaupun jalannya jauh guys. Oke. Let's go. Wah. Harus hati-hati guys, soalnya ini mobilnya mobil-mobil bagus. Kita tidak boleh jalan cepat, nanti bisa rusak mobilnya. Mobil keren semua ini. Wih, coba lihat tuh kan, mantap. Oke, cepat-cepat pin, cepat, tapi hati-hati. Wow, turunan guys, jalanan turunan itu sangat mengerikan ya, Upin bisa saja kecelakaan guys. Wah, kita lewat di mana nih? Lewat di mana biar lebih cepat guys? Rumah Om Sultan kan ada di villa, di daerah villa guys, villa puncak. Wah, Upin harus ambil jalur ini. Kita, ya ampun, kita membelok di bawah situ ya. Oke, tidak apa-apa guys, Upin pelan-pelan saja ya. Wih, gila, untung saja mobilnya tidak terjatuh ya guys. Bagaimana kalau dia terjatuh? Bisa kena marah Upinnya nanti sama Om Sultan. Waduh, bisa-bisa Upin tidak dibayar mengantarkan mobil ini ya. Waduh. Pelan-pelan. Ih, ada apa itu di atas? Seperti ada sesuatu yang lewat. Oke. Santuy, sabar, hati-hati. Wah, hebat ya Upinnya guys. Ayo kita melambung, ini jalanan kosong guys. Oh ini satu jalur, kirain. Oh dua jalur guys, sabar. Ada mobil. Oke. Wah macet guys. Kenapa itu? Gara-gara motor ini ugal-ugalan. Waduh, aku lewat di mana ya biar cepat nyampe nya guys? Upin harus lewat jalur belakang ini. Berarti kita naik dari sana ya? Wah tidak apa-apa deh, yang penting Upin sampai dengan selamat walaupun jalannya lumayan jauh nih guys. Waduh, ini tanjakan yang berbahaya ya.
Sepertinya Upin salah jalan nih guys. Ini tanjakan berbahaya guys. Wah, bagaimana ini? Ayo, ayo mobilku. Mobil packer gak sanggup menanjak nih guys. Wah, mobil packernya gak sanggup menanjak guys. Tuh, gak bisa dia naik loh. Berat ini, berat, berat. Kita harus turun. Turun, 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 turun. Ambil jalur, jalur lain. Upin tidak bisa lewat di situ. Terlalu tinggi. Ini mobil packer membawa beban yang berat. Ada 3 mobil yang kita muat coy. Ya ampun. Ternyata tidak semudah itu Ferguson ya. Upin bisa lipex kalau lewat di situ guys. Kita kalau masa lewat di situ, mobil-mobil ini jatuh semua ini dan rusak guys. Ya ampun. Terpaksa Upin harus lewat jalur yang jauh nih guys. Tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa tiba dengan selamat coy. Kalau enggak, wah, bisa bahaya nih. Upin bisa ganti rugi. Nah kita, oh ini terowongan keluar kota ini. Jangan lewat di situ guys. Ah ini kita coba dilewat di depan sini. Ini ada sedikit tanjakan tapi tidak apa-apa ya. Siapa tahu mobil packer bisa naik kalau di sini kan. Kita gas aja dulu. Kita bantuan dengan nos ini guys. Kalau tidak mobil packernya tidak sanggup untuk naik karena beban yang dia bawa ini berat sekali coy. Permisi. Tabrak lagi. Astaga naga. Lewat mana ya? Wah, rumah Om Sultan terlalu jauh guys. Dia tinggal di daerah villa ini. Waduh, Upin repot sendiri ini akhirnya mengantarkan mobil-mobil ini karena tempat tinggalnya di puncak-puncak ini guys. Lumayan ekstrim coy. Waduh, wah parah ini. Waduh, kita harus naik di sini terpaksa nih guys. Ayo bisa. Jangan menyerah ya mobil packer ya. Lewat di mana ini guys? Salah jalan apa gimana ini? Kok aku tidak melihat jalan menuju ke rumah Om Sultan ya? Rumah Om Sultan ada di sebelah mana sebenarnya? Wah, sepertinya Upin salah jalan guys. Kita harus lewat di mana ya? Sabar. Upin cari jalannya dulu guys. Sepertinya di sebelah situ ya. Wah, sulit sekali ternyata mencari jalan menuju ke rumah Om Sultan coy. Ya ampun. Rumahnya di mana itu? Upin lupa guys jalan ke rumah Om Sultan coy. Bukan di sini apa ya? Di sana ya? Oh, kita lanjut terus berarti. Coba guys, kita lanjut terus. Siapa tahu kita ketemu dengan rumahnya kan. Cepat. Padahal kompleks villa di sebelah sini ya guys. Tapi kok tidak ketemu ya? Wah, parah nih. Sepertinya di sebelah sini. Oh iya, di sebelah sini guys. Nah, kita sudah hampir sampai nih. Itu dia rumahnya coy. Akhirnya. Ada motor di depan. Akhirnya kita menemukan rumahnya guys. Setelah lama-lama kita memutar ya guys. Wah, aku tinggalkan saja mobilnya di sini ya. Diturunkan sendiri sama orang-orang orang-orang pekerjanya Om Sultan. Sepertinya mobil balapnya tidak dibawa ke sini ya, yang dipakai bertanding guys. Mereka bawa ke bengkel ya. Mungkin ada yang harus diperbaiki teman-temannya. Oke, kita sudah berhasil. Oh, jangan terlalu dekat guys. Kita harus taruh di jauh guys. Taruh di sini aja ya. Oke, nice, mantul coy. Oke, sini aja guys. Nah, akhirnya Upin berhasil tiba dengan selamat di rumah Om Sultan guys. Dengan mobil-mobil yang sudah kita angkut tadi ya. Nih, berhasil. Mantap kan Upin guys. Kalian lihat nih guys. Wih, hebat kan. Mobil-mobilnya keren cuy. Wah, mantap. Oke, sekarang Upin harus segera balik nih. Waduh, lama juga ya mengantarkan ini. Aku harus pesan Gojek nih. Oke guys, Upin pulang dulu teman-teman ya. Misi kita berhasil. Hore. Waduh, ayo kita tunggu Gojek guys di sini guys.